Sebuah pameran seni Light Sculpture hadir di Kota Bandung. Acara pembukaan pameran ini pun berlangsung meriah karena dipadukan dengan musik yang ditampilkan oleh musisi lokal. Pameran bertema Ra yang berarti cahaya ini digelar di De Braga by Art Hotel Bandung. Event seni rupa kontemporer dan musik bertajuk Adesi hadir di De Braga by Art Hotel yang berlokasi di Jalan Braga Pendek, nomor 10 Kota Bandung. Setelah sebelumnya sukses digelar di Jakarta April lalu, Bandung menjadi kota kedua. Adesi yang digelar mulai Sabtu 29 Juni 2019 ini menawarkan konsep yang berbeda dengan yang telah digelar di Jakarta. Adesi kali ini menampilkan pameran seni light sculpture oleh seniman Ahmad Krisgata. Pameran Adesi ini menyajikan karya instalasi cahaya menggunakan neon warna-warni. Terdapat 7 karya yang ditampilkan Krisgata di De Braga. Karya seni light sculpture tersebut ditampilkan di area lobby hotel, serta area art space di lantai 2 De Braga by Art Hotel. Ra menjadi konsep dari karya ditampilkan Krisgata dalam Adesi ini. Ra itu sebuah mitos tentang cahaya atau dewa matahari di Mesir. Dan menurut saya Ra juga sangat berkesinambungan dengan ngomongin sejarah dan struktural Braga itu sendiri, karena yang saya pinjam adalah Bandung Dinaraga. Hari pertama gelaran Adesi di De Braga by Art Hotel tak hanya menampilkan pameran seni light sculpture saja. Acara pembukaan Adesi menghadirkan penampilan sejumlah musisi lokal dan disc jockey. Mereka tampil di 3 lokasi berbeda, yakni di B10 Cafe Braga di area lobby, Art Space dan Mid Space yang terletak di lantai 2, hingga Bistro Restoran De Braga di lantai 3. Pengunjung yang hadir pada Adesi di De Braga by Art Hotel mengaku memiliki kesan tersendiri pada acara ini, terutama dengan hadirnya perpaduan seni instalasi cahaya yang dipadukan dengan musik. Akhir-akhir ini rada agak mulai muncul. Jadi bukan cuman misalnya konser musik, bukan sekedar musiknya doang yang ditampilin, tapi kayak instalasi lightingnya juga menarik gitu untuk ditonton. Jadi kadang itu tuh mendukung dari musik yang di play-nya gitu, yang dimainkan oleh si musisinya. Jadi kayak membentuk kesatuan yang bagus gitu. Di Bandung masih tergolong sangat jarang kali ya yang kayak gini. Terus ngelihat dari cara di apa ya, di pajangnya juga, cara untuk mengiklankannya cukup menarik gitu buat kota yang lagi sangat developing bidang keseniannya kayaknya gitu deh. Adesi yang digelar oleh De Braga by Art Hotel ini merupakan sebuah bentuk konsistensi dukungan Art Hotel Group terhadap seni yang berkembang di sejumlah daerah yang diyakini memiliki keunikan. Diharapkan dengan adanya Adesi ini bisa menjadi wadah meningkatkan kreativitas melalui seni dan musik. Jadi Art Hotel dia tidak bisa berdiri sendiri. Adesi juga tidak berdiri sendiri, tapi dia adalah translation dari respect terhadap komunitas atas kreativitas yang ada di daerah itu, dan dibuatkan satu wadah, dibuatkan satu acara. Nah ini dia Adesi. Uniknya apa di Bandung? Di Bandung yang selalu diangkat adalah seniman-seniman karya lokal. Nah ini tadi sudah dijelaskan juga, di situ ada karya dari Mas Krisgata. Dan yang lain-lainnya juga ada. Pameran seni light sculpture Adesi di De Braga by Art Hotel Bandung akan hadir hingga 31 Agustus 2019. Dan selanjutnya, Adesi juga akan hadir di Yogyakarta pada Juli 2019, serta puncaknya di Art Hotel Beach Club Bali pada Oktober 2019 mendatang. Kiki Haryadi, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.